KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita pada hari ini, dan hari ini hari Sabtu adalah hari kita Guruku Sifuku, khas untuk cikgu-cikgu di luar sana. Saya Cikgu Efarina, dan hari ini saya akan berkongsi tentang satu topik yang dinamakan Guru Bahagikan Dirimu dengan Ikigai. Baiklah cikgu-cikgu, sudah lebih setahun kita menjalankan tugas sebagai cikgu yang luar biasa dalam norma yang baharu. Jika kita kenang sejak dulu, bila sebut saja cikgu, mesti pergi ke sekolah, ada anak murid, ada papan putihnya, bersemuka, bergurau senda. Kadang-kadang sesekali kita menepuk bahu anak murid kita, tapi sekarang semuanya telah berubah. Apakah perasaan cikgu-cikgu? Saya pun rasa apa yang cikgu rasa. Kita akan berasa sedih kerana tidak dapat bersemuka dengan anak murid kita. Kepuasan mengajar memang berkurang, kan cikgu-cikgu? Kita tidak dapat bertemu dengan anak murid kita, tidak dapat bertanya khabar secara langsung, tak boleh melakukan tepukan manja pada anak murid, kan? Dan kita juga bimbang sebagai cikgu-cikgu. Kita bimbangkan masa depan anak murid kita. Bagaimanakah mereka pada masa hadapan? Sistem pembelajaran bagaimana? Cabarannya adalah kita tidak rasa puas untuk mengajar, kita tidak boleh mengadakan eye contact kepada anak murid kita. Jadi kita nak mengajar, nak memberi tunjuk ajar tu, ya Allah, susahnya kerana atas taliannya rasa macam nak masuk tangan dalam laptop tu nak mengajar anak murid kita, sampai macam tu sekali yang kita rasa. Dan yang kedua, komitmen murid-murid. Murid-murid ni ada macam-macam jenis, ada yang memang bersungguh-sungguh kelas pukul 9, 8.45 dah bersiap sedia, dah mandi dan sebagainya. Itu alhamdulillah, syabas cikgu ucapkan, ya, sikap yang positif. Namun ada juga anak murid yang kadang-kadang kurang berminat, tidak mengambil berat, kan? Dan ada juga yang bukan tak mengambil berat, tetapi mereka perlu berkongsi gadget sesama adik-beradik. Ini memang tidak boleh nak dikawal kerana Abang Long nak guna, Kak Ngah nak guna, Kak Cik nak guna. Jadi komitmen guru melihat anak murid itu perlulah ada sedikit kemanusiaan di situ. Kita perlu memahami kesusahan yang mungkin dialami oleh anak murid kita, dan begitu juga dari aspek capaian internet mereka. Dan cabaran yang ketiga adalah harapan ibu bapa yang cikgu-cikgu hadapi. Ada ibu bapa yang memberi komitmen yang sepenuhnya, ada yang bukan tak mahu tetapi mereka sendiri mempunyai komitmen dari segi kerja. Dan apabila tidak ada komunikasi antara guru dan ibu bapa, dan ini kadang-kala boleh menimbulkan salah faham. Dan cikgu-cikgu sendiri, ha, komitmen cikgu dengan keluarga. Cikgu nak mengajar, anak sendiri pun nak belajar. Tengah cikgu-cikgu mengajar secara atas talian, anak sendiri pula panggil, mak ni macam mana? Jadi itu adalah dilema cikgu-cikgu itu sendiri. Mengajar anak orang, mengajar anak sendiri, sehinggakan cikgu-cikgu tiada masa untuk diri sendiri. Jadi kesannya cikgu-cikgu, terdapat sebahagian daripada cikgu yang mengalami tekanan. Yang pertama, kerana cikgu-cikgu perlu untuk menjalankan tugas dengan gembira. Apabila emosi cikgu tenang, maka cikgu boleh menjalankan tugas dengan baik. Cikgu boleh mendidik anak murid dengan tersusun, terancang, mengajar dengan perasaan yang gembira, apatah lagi dengan rasa seronok. Cikgu mampu untuk mengurus masa dengan baik dan boleh berfikir secara positif. Dan yang kedua, cikgu perlu mengurus emosi cikgu ini untuk memastikan kesihatan mental cikgu-cikgu terjaga. Apa maksud kesihatan mental tu? Kesihatan mental tu bermaksud adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu itu menyedari tentang keupayaan diri dan mampu mengendalikan tekanan dengan baik.
dan dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Maksudnya cikgu-cikgu dapat tahu sama ada cikgu tertekan ataupun cikgu okey-okey saja. Cikgu tahu perasaan cikgu sendiri. Dan yang ketiga, memandangkan cikgu ni adalah contoh kepada anak murid, maka adalah sangat penting untuk cikgu mengurus emosi dengan baik. Ikigai bermaksud tujuan untuk hidup. Maksudnya, apabila kita bangun pagi, apakah yang cikgu-cikgu fikirkan? Okey, saya nak cerita sedikit tentang Ikigai. Ikigai ni sebenarnya adalah bermula dari sebuah tempat ataupun sebuah pulau yang dinamakan Okinawa di utara Jepun. Di situ terdapat ramai manusia yang usianya panjang, ya, umur panjang secara puratanya. Golongan lelaki berusia hingga 84 tahun dan golongan wanita sehingga 90 tahun. Maka pengkaji-pengkaji pun datang ke Pulau Okinawa untuk membuat kajian. Rupa-rupanya mereka mengamalkan falsafah Jepun yang dinamakan Ikigai, iaitu yang asasnya ialah mereka melakukan apa yang mereka suka, mereka melakukan apa yang mereka mahir dan mereka membuat sesuatu yang boleh memberi pendapatan yang berbaloi kepada mereka dan mereka melakukan perkara yang dunia perlukan. Jadi itu adalah falsafah asas ataupun utama bagi konsep Ikigai yang mereka amalkan. Pertama, saya mencadangkan cikgu-cikgu untuk melakukan perkara yang cikgu-cikgu suka. Walau sesibuk mana pun cikgu mengajar, walau sepadat mana pun jadual, carilah masa cikgu. Tolonglah cari masa untuk melakukan perkara-perkara yang cikgu suka. Contoh, cikgu boleh berkebun, boleh mengait. Cikgu-cikgu lelaki di luar sana tu pandai bertukang, ya. Ada yang mahir menulis jurnal, ada yang hobinya membaca novel. Ada banyak perkara yang cikgu suka yang cikgu kena buat untuk menjadikan cikgu rasa gembira. Dan bila masa cikgu nak buat ni, macam saya sebut tadi, lepas mengajar, waktu senggang, sebelum tidur, pendek kata cikgu mesti ada masa untuk diri sendiri melakukan perkara yang cikgu suka. Yang kedua cikgu adalah cikgu lakukan perkara yang cikgu mahir. Saya yakin dan percaya cikgu-cikgu di luar sana kemahirannya subhanallah tidak boleh dipertikaikan lagi. Ada yang mahir membuat kuih, ada yang mahir untuk mengambil foto, ada yang mahir menjahit langsir, mengubah bunga. Jadi cikgu-cikgu kena cari kemahiran cikgu-cikgu yang tersembunyi itu dan gunalah sebaik-baiknya. Jangan bazirkan bakat yang cikgu ada. Okey cikgu, yang ketiga cikgu, apa yang memberikan pendapatan kepada cikgu? Maksudnya di sini adalah memang cikgu sebagai seorang cikgu adalah kerja hakiki kita, kan? Namun kadang-kadang cikgu ada yang membuat kerja-kerja tambahan sebagai hobi sebenarnya, tapi kerja hakiki tidak dikesampingkan. Itu pun juga boleh membuatkan cikgu berasa gembira dan bahagia. Dan yang keempat, yang asasnya adalah buat apa yang dunia perlukan daripada cikgu-cikgu. Sebagai seorang cikgu, cikgu adalah harapan kepada negara, kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, kepada JPN, PPD, sekolah, ibu bapa, semua mengharapkan cikgu, kepakaran cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu-cikgu, selain daripada empat konsep asas untuk Ikigai, ada beberapa prinsip tambahan di dalam konsep ini. Iaitu yang pertama, cikgu digalakkan untuk mengamalkan gaya hidup santai. Sebentar lagi saya akan jelaskannya. Yang kedua, tidak makan secara berlebihan. Yang ketiga, cikgu perlu dikelilingi oleh rakan yang baik. Yang keempat, falsafah ini juga menekankan tentang kepentingan untuk senyum. Dan yang kelima, kembali kepada alam.
Yang keenam, mengucapkan terima kasih. Ketujuh, bersenam. Dan kelapan, menikmati setiap detik kehidupan. Dan yang kesembilan, tidak pernah bersara. Saya tidak akan kupas semuanya. Saya akan ambil yang berkaitan yang paling dekat dengan cikgu-cikgu. Baiklah, kita pergi yang pertama. Bagaimana seseorang cikgu itu boleh mengamalkan gaya hidup santai? Di sini dinyatakan bahawa untuk mengamalkan ikigai ini cikgu, kita amalkan secara santai-santai saja. Tidaklah terlalu serius dalam melakukan satu perkara. Maksudnya di sini, ketika cikgu mengajar, masukkan sedikit unsur-unsur humor, ada kreativiti, ya, dan juga ada orang kata gila-gila sikit, bukan gila, gila-gila sikit. Kerana perkara-perkara itu akan lebih santai dan kurang memberi tekanan kepada cikgu. Dan cikgu juga boleh menikmati dan mengambil masa dalam setiap perkara yang cikgu lakukan. Seterusnya, dalam falsafah ini yang boleh kita ikuti adalah kita perlu mengawal diri kita daripada makan secara berlebihan. Penduduk Okinawa mengamalkan hara hachibu, iaitu hanya makan sehingga 80% kenyang, dan ini pun telah pun dicadangkan oleh Rasulullah SAW, berhenti sebelum kenyang. Falsafah Ikigai mencadangkan satu konsep, iaitu kita mempunyai rakan yang baik. Rakan kalau bagi saya lebih tinggi daripada rakan adalah sahabat. Tidak perlu ramai, tetapi yang penting mereka ini benar-benar sahabat yang boleh cikgu harapkan. Dan kajian saintifik menunjukkan bahawa rakan-rakan boleh memberi impak kebahagiaan kepada diri kita, cikgu-cikgu. Jadi cikgu, carilah sahabat 3-4 orang yang boleh berada susah dan senang bersama cikgu. Saya yakin dan percaya cikgu-cikgu telah pun jumpa, kalau pun tidak di sekolah yang sama, mungkin di sekolah yang berbeza, atau mungkin tak semestinya cikgu. Apabila kita dikelilingi dengan rakan yang baik ini, membuatkan kita rasa gembira, kita rasa bahagia. Seserabut mana pun minda kita, sesibuk mana pun kita, apabila kita ada rakan yang memahami, kitalah insan yang paling bahagia. Cikgu-cikgu, hari ini dah senyum ke belum? Daripada pagi sampai rancangan ini bermula pukul 6.30 petang, dah berapa ramai dengan orang yang cikgu dah memberi senyuman? Benarkah senyuman ini boleh membuatkan kita rasa bahagia? Betul. Ini menurut falsafah Ikigai mengatakan bahawa apabila mereka tersenyum, mereka akan rasa gembira. Inilah yang dilakukan oleh penduduk Okinawa. Kerana salah satu daripada rahsia kehidupan yang bahagia bagi pandangan mereka adalah mereka sentiasa gembira dan tersenyum. Ikigai juga mengajar untuk kita mendekatkan diri dengan alam semula jadi. Kalau saya tanya cikgu-cikgu, bila kali terakhir cikgu mencium bunga ros yang wangi, memegang daun-daun, melihat matahari terbenam, rasanya dah lama kot kan? Jadi sebenarnya cikgu, kelebihan bermain dengan alam semula jadi ini, pertama, dapat mengurangkan risiko masalah respiratory dan kanser. Ini mengikut kajianlah yang diperkatakan oleh penduduk Okinawa berkaitan dengan kenapa mereka bermain dengan alam semula jadi. Yang kedua, dapat menangani stres dalam diri. Ini sesuai dengan kita, cikgu. Kan dalam keadaan kita penuh dengan tekanan, ya, dengan cabaran-cabaran. Jadi kita bermain dengan alam semula jadi. Mulalah menanam pokok, dah boleh mula siram pokok kan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya cikgu-cikgu, dalam falsafah Ikigai ada menyatakan tentang seseorang itu perlu selalu berterima kasih. Nampak benda ni simple kan? Okey, apa sebenarnya dimaksudkan dengan elemen berterima kasih dalam falsafah Ikigai ini? Yang pertama, kita akan bersyukur dengan segala nikmat yang kita ada.
Dalam waktu penuh mencabar ini, syukur ya Allah kita masih lagi boleh bekerja, rezeki kita berterusan dan kita masih lagi berupaya mengajar. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Dalam cabaran ini masih ada lagi orang membantu kita. Jadi kita perlu mengucapkan terima kasih kepada mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang sentiasa berterima kasih dengan orang yang sekeliling ini adalah orang yang akan rasa bahagia kerana dia rasa dia telah mengucapkan terima kasih sebagai tanda dia menghargai orang-orang yang telah berjasa kepada mereka. Penduduk Okinawa ini juga ada membuat senarai perkara yang mereka syukurkan setiap hari. Dan perkara ini sebenarnya ramai orang dah buat, ya, dinamakan jurnal kesyukuran. Dan kalau kita sebagai orang Islam, malam-malam kita muhasabah diri kita, apa kebaikan kita, apa nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan sebenarnya kita, tanpa kita sedar, kita dah pun berterima kasih. Berbalik kepada jurnal kesyukuran tadi, ada yang mencadangkan kita buat jurnal kesyukuran sebelum kita tidur. Ambil masa 5 minit. Kalau ada buku, tulislah, ya. Kita tulis, hari ini saya bersyukur kerana saya telah berjaya mengajar anak murid saya. Benda-benda simple, ya. Tapi kita nyatakan kesyukuran kita dan rasa terima kasih kepada insan-insan yang penting dalam hidup kita. Dalam kita berhadapan dengan cabaran menjalankan tugas sebagai seorang cikgu, kita perlu menikmati setiap detik dalam kehidupan kita untuk berasa bahagia. Dan inilah yang ditekankan dalam falsafah Ikigai. Yang pertama, apabila kita menikmati setiap detik kehidupan, kita akan memberikan yang terbaik dalam setiap perkara yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita tidak pasti bila COVID-19 ini akan berlalu. Dan detik sekarang ini yang sedang kita lalui, mengajar secara atas talian, tak tahu lagi pada masa akan datang mungkin kita dah tak buat lagi perkara ini. Dan pengalaman-pengalaman kita, betapa kita rasa tak puas mengajar, rasa macam nak masuk tangan ni keluar dalam laptop, nak tunjuk kepada anak murid. Dan detik-detik ini, detik keemasan inilah yang perlu kita hayati. Ini yang dinamakan menghayati setiap detik kehidupan. Dan yang utama adalah masa dengan keluarga. Dalam tempoh perintah kita di rumah ini, PKP, kadang-kadang kita rasa tanpa kita sedar, indahnya detik ini dapat sembahyang berjemaah bersama, makan bersama, boleh masak, ya, bagi cikgu-cikgu kalau sebelum kita terkeja-keja nak pergi ke tempat kerja, ya, masa kita bersama dengan keluarga itu lebih panjang. Walaupun kita masih ada kelas secara atas talian, tetapi keluarga kita di depan mata. Dan detik-detik inilah yang perlu kita hayati kerana kita tidak tahu bila lagi kita akan ada masa yang seperti sekarang ini. Dan seterusnya ialah, apabila kita menghayati setiap detik kehidupan, kita akan menjadikan apa yang berlaku sebagai pengajaran. Sebagai contoh, sekarang ini dengan apa yang berlaku, ujian pandemik ini, kita belajar untuk menjaga kebersihan. Kita belajar untuk hargai kebebasan. Kita belajar erti indahnya mengajar secara bersemuka. Jadi bila kita mengenang itu semula dengan bandingkan dengan sekarang, kita akan menghargai. Kita akan jadikan itu sebagai satu pengajaran untuk kita terus menghargai setiap detik kehidupan. Dan seterusnya, kita akan memahami setiap apa yang berlaku dengan hati. Dan bukan secara surface atau secara permukaan sahaja. Dengan apa yang berlaku ini, mengapa ada orang yang sangat tertekan? Mengapa ada orang yang boleh lagi bertahan dan cope? Kerana yang pertama, kita perlu menerima ujian ini dan redha. Terima. Bila kita terima, kita akan lebih rasional untuk berfikir apa yang boleh kita lakukan, dengan siapa yang kita boleh minta bantuan dan apakah yang boleh membantu kita dalam mengurus emosi kita sendiri. Dan seterusnya, apabila kita mempunyai visi, misi juga, dia sebenarnya menunjukkan yang kita telah menghargai setiap detik kehidupan. Kita akan berhasrat untuk menjadi guru. Sebab kita menghargai detik kehidupan, kalau kita seorang guru atau cikgu,
kita dah jadi cikgu yang terbaik. Kalau kita seorang ibu, kita dah jadi ibu yang terbaik. Kalau kita seorang ayah, kita ingin menjadi seorang ayah yang terbaik. Dan begitulah seterusnya. Oleh itu, cikgu-cikgu, ayuh kita hargai setiap detik dalam kehidupan kita. Baiklah cikgu-cikgu, begitulah perkongsian kita pada hari Sabtu yang indah ini untuk slot kita Guruku Sifuku, dan semoga perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada cikgu-cikgu untuk terus bahagia dan gembira bergelar seorang cikgu. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KPM.